adalah manusia yang kuat imannya, kaya ilmu, kaya aman, kaya jasa, dan kaya harta. Ashabul fadila wa sa'adah libadiri ma'had ashabul mustafa al-muhtaram semata syekh al-habib al-idrus bin al-habshi. Our Excellency and our Honorable K. Habibi S.Pd. as the leader of Darul Jihad. أهنئكم بهذا السلام ومن أجابه فهو من عند الله الملك العلام. أحييكم تحية إسلامية تحية عظيمة تحية مباركة تحية أهل الجنان. السلام عليكم وعلينا السلام. السلام عليكم ورحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. وبعد. First of all type of perfects belong to Allah, Him only with mercy, and Him only acts for blessing and protection. You will offer the righteous. Face be open. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the most exalted messenger, who has given us some guidance to stretch we as well as to his relative. This giver and even those who follow them till the after. Dear brother in Islam, Alhamdulillah, thank goodness, we can face to face and gather in this message place to join our program, namely Dhikra Maulidin Nabi yang dikemas dengan santunan lansia dan anak yatim. We hope our program will run smoothly without any trouble. Gerak dan kebersamaan merupakan dua kata yang senantiasa mengiringi lembaga pendidikan Islam Darul Jihad dalam setiap langkah perjalanannya. Hal ini merupakan indikator yang nyata bahwasanya lembaga pendidikan Islam Darul Jihad tidak pernah diam, namun terus berkembang dan mengembangkan bakat, citra dan fungsinya. Jadilah manusia yang kuat imannya, kaya ilmu, kaya aman, kaya jasa, dan kaya harta. Lembaga merupakan wadah penyeimbang bakat para pemuda, sehingga para pemuda mampu menumbuh kembangkan bakat terpendam mereka. Istilah Ready for Us bukan hanya menjadi buah bibir, akan tetapi sebuah implementasi dari makna berproses. Kami sebagai Master of Ceremony akan membacakan rentetan-rentetan acara yang akan disajikan pada malam hari ini. Acara kita yang pertama yaitu pembukaan. Wal barnamijul khamis yakni qiraatul Quran. The third is reciting shalawatun nabi. Acara kita yang keempat yaitu sambutan-sambutan. Wal barnamijul khamis yakni santunan lansia dan anak yatim. The sixth is core program. Acara kita yang terakhir yaitu penutup strip doa. Hadirin yang berbahagia, lebih efisiennya waktu, marilah kita menginjak pada acara yang pertama, yaitu pembukaan yang akan dibuka langsung oleh Kiai Rasul.
Kepada beliau, falyatafaddal masykura.